Kalau saya rasanya tidak pernah sekalipun menyerang Pak Prabowo, Mas Anies secara pribadi itu enggak. Yang saya serang cuma kebijakan kok. Karena saya memang akan mengedukasi. Ya, semua apa namanya boleh menilai, tapi hari ini seluruh masyarakat sudah mencatat, menilai, membandingkan, dan kemudian bisa dibuktikan. Substansi dari visinya malah tidak kelihatan. Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggak apa-apa, asal kebijakan, asal policy, asal visi yang diserang, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menyerang personal, pribadi yang tidak ada hubungan dengan konteks debat tadi malam mengenai apa hubungan internasional, mengenai geopolitik, mengenai pertahanan dan lain-lainnya, saya kira kurang memberikan pendidikan, kurang mengedukasi masyarakat yang menonton.